Margono. Mau ke mana ini? Pangkas, Mas. Mau Pangkas. Oke. Okay. Sama siapa? Hujan. Mau ke Rio. Tadi malam hujan jadi enggak ya di Pangkas. Pagi inilah. Apa? Kumis atau jenggot? Semua, Mas. Semuanya. Rambut, kumis, jenggot. Yang rapi ya? Iya. Oke. Okay. Silakan. Assalamualaikum. Kalau bisa di gundul aja. Iya, ini biar untuk gundul. Ya. Ini dari Pren 270 di Siantar untuk Bang Margono. Jadi sampaikan terima kasih kepada Pren 270 di Siantar. Terima kasih buat Pren 270 yang berada di Siantar. Semoga sehat selalu, murah rezeki. Amin. Terima kasih 100.000 untuk Bang Margono dan pesannya tetap semangat dan sabar dalam bekerja. Semangat selalu. Dan terima kasih masih apa ya? Bertahan di 270. Pesannya tetap bertahan di situ. Iya, iya. Oke ya. Di atas Bang Aryo. Hati-hati. Kita ke belakang ya. Ini bis ALS Nopin 270 masih nunggu baterai. Saya lewat dulu Pak Won. Bang Dino. Awas itu jatuh nanti HP-nya. Bang Dino. Ada titipan untuk Bang Dino. Ini dari Pren 270 di Siantar. Terima kasih buat abang yang di Siantar yang membagi rezekinya, mudah-mudahan rezekinya lancar, disehatkan selalu. Amin. Dan pesannya beliau tetap semangat dan sabar dalam bekerja. Oke ya. Dan terima kasih tetap gabung di 270. Lanjut. Masih apa ini servisnya? Bersih-bersihin ini, nyuci mesin. Luar bersih-bersih aja ya. Bedak. Gatel. Ya. Bagus. Ya. Ini alatnya Pak Agus ini. Lepas laker. Ini buatan sendiri atau gimana Pak Agus? Iya, enggak pabrikan. Pabrikan ya? Cina. Cina. Kalau yang bagus Jepang enggak ini. Kan beda bahannya. Oh. Pak Mamat nyantai di sana. Nyantai Pak Mamat. Iya, Mas. Copot langsung ya. Terus pakai yang kecil? Karena sudah dekat.
Kalau dekat ya mending jalan kaki daripada pakai itu. Keras. Keras pakai kunci. Pakai paku harusnya ya, Pak. Copot. Ya. Oke. Pak Ponidi ini nyuci bis ya, karena Mbah Juhari belum hadir. Jadi untuk kebersihan bis dikondisikan oleh Pak Ponidi. Bang Dino. Baterai 270. Balik. Sudah balik Pak Samsul. Pak Samsul belum bentar lagi. Baru membelikan permintaan Pak Iwan. Iya, selang. Orang berempat ini kok mirip semua tuh ya? Yang paling jelek Pak paling jalan itu. Itu macam orang India itu. Bang Adit, rencana ngetrip mana? Wah, ini kemarin dulu kayaknya Pak. Kemarin dulu ke rumah yang di apa ini? Tasik, ya, oh, Ciamis. Ya. Ciamis atau Tasik? Ciamis ya. Oh Ciamis. Oh terus ini dulu apa? Surat-surat lah, apa-apa mau udah. Ciamisnya mana? Daerah Banjar. Oh Banjar. Ada 470. Kalau om saya dulu dinasnya di Polsek Cijulang. Pangandaran ke sana ya lagi. Iya. Jauh. Tapi itu kan masuk Ciamis atau bukan itu? Masih Ciamis kan? Itu di daerah Polsek Cijulang itu dulu lama di situ. Terus sekarang udah pindah di Jogja sini. Bang Bima? Ke Wates. Nanti pulangnya enggak bareng ini, enggak bareng 270 kan? Masih belum tahu rencananya gimana. 10 hari lah, nanti nunggu 270 datang sini kan pas 10 hari ya Bang Jon ya? Iya, biasanya 10 hari. Youtuber yang sering ngetrip itu Bang Jon. Iya. Iya, sampai Medan balik lagi sini, ngetrip ya. Lagi balik terus. Apa Mbak Cah Iqbal? Halo. Halo. Bentar ya. Oh iya. Oke ya teman-teman ya. Ini ada calon penumpang yang mau beli tiket. Saya tak melayani dulu ya ini ya. Membantu Pak Ketua karena Pak Ketua baru vaksin. Doa terbaik untuk semuanya. Sehat selalu, murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.